Jadi pada sesi yang pertama sudah disampaikan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan satupun 0,0 sekian persen. Kesucian hidup tidak bisa menjamin kita masuk surga. Hanya kita beriman kepada Yesus Kristus. Baik, kita sambung sesi yang kedua. Sekali lagi kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Alfred Suru untuk menyampaikan sesi yang kedua. Baik, kita sudah bahas dua hal. Pertama, seorang Kristen yang sejati adalah dia yang menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah dosa, tidak ada perbuatan baik sama sekali di mata Tuhan. Kedua, seorang Kristen sejati sadar bahwa segala perbuatan baiknya tidak mempunyai andil apa-apa di dalam menyelamatkannya. Sekarang yang ketiga, seorang Kristen yang sejati adalah dia yang percaya dan terima Yesus sebagai juru selamatnya. Manusia tidak bisa selamatkan diri sendiri dengan perbuatan baiknya. Sehingga Allah lalu mengambil inisiatif menyelamatkan manusia berdosa. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia berdosa? Apakah dengan memasukkan manusia berdosa begitu saja ke surga? Memang pada agama lain yang percaya bahwa kalau Allah mau memasukkan manusia ke surga, ya sudah, dia masukkan manusia ke surga dan beres, tidak ada berkala. Tetapi kekristenan tidak percaya demikian. Mengapa? Karena Allah itu bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang maha adil. Keadilan Allah membuat dia tidak bisa membiarkan satu dosa pun lolos tanpa dihukum. Tidak bisa. Artinya setiap dosa mesti dihukum oleh Allah. Mari kita melihat Lahu pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar. Baik ya Tuhan ya, dia panjang sabar dan besar kuasa. Berarti Tuhan ini maha kuasa. Tuhan itu panjang sabar, ini maha kasih, dan besar kuasa, dia maha kuasa. Tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini Tuhan maha adil. Keadilan Tuhan membuat dia tidak bisa membiarkan satu dosa tanpa dihukum. Dosa sekecil apapun mesti dapat hukuman dari Tuhan. Kalau di dunia ini ada kejahatan bisa tidak dihukum, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Bohong kecil saja harus dihukum. Absen gereja saja harus dihukum. Pokoknya sekecil apapun dosanya harus dihukum. Jangan hanya menyoroti Allah itu maha kasih, maha kasih, maha kasih, tapi tidak menyoroti Allah itu maha adil. Orang saksi Yehova terlalu menyoroti kasih Allah, tapi mengabaikan keadilan Allah. Karena itu saksi Yehova, mereka percaya ada surga, tapi surganya saksi Yehova itu terlalu kecil, hanya muat 144.000 orang, dan itu sudah penuh. Jadi saksi Yehova yang sekarang ada itu tidak pernah berharap masuk surga. Nah terus kalau tidak masuk surga, bikin apa? Mereka percaya bahwa dunia yang sekarang ini akan diubah menjadi dunia yang baru. Jadi mereka yang saksi Yehova akan hidup dalam dunia yang baru. Tapi yang bukan saksi Yehova akan masuk neraka? Tidak. Orang saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Lalu dibuat apa? Dihilangkan, diraihkan, dimusnahkan. Tapi ada, sekarang tidak ada. Tapi neraka tidak ada, tidak dipercaya oleh orang saksi Yehova. Saya pernah dikunjungi oleh seorang saksi Yehova. Dia tanya saya, Pak, seandainya Bapak itu hidup 70 tahun, tiap detik berdosa,
dia bilang begini, di situlah tidak masuk akal. Mengapa? Kalau dosanya 70 tahun, kenapa kasih masuk neraka selama-lamanya? Mestinya adalah, kalau dosanya 70 tahun, masuk neraka 70 tahun saja, habis itu keluar. Supaya adil. 70 tahun dosa, hukum 70 tahun. Kalau hukumnya, dosanya 70 tahun, dihukum selama-lamanya, itu tidak adil. Saya bilang, jadi kalau adil, adil itu kalau lama berdosa, mesti sama dengan lama hukuman, itu kan dong. Sekarang saya tanya, Bapak punya anak perempuan? Punya. Seandainya satu hari Bapak, anak perempuan Bapak diperkosa orang, lalu lapor ke polisi, saya tanya, untuk memperkosa orang itu butuh waktu berapa menit? Coba yang pernah, coba. 10 menit Bapak sama begitu. Sampai hakim mengadili, hakim bilang, saudara A telah memperkosa, dan kata waktu memperkosa 10 menit, masuk penjara 10 menit. Begitu. Tidak bisa, karena adil. Berdosanya 10 menit, dihukum 10 menit, adil. Tadi kamu bilang, lama hukuman, harus sama dengan lama berbuat dosa. Lihat-lihat. Berdosa dan berkosa orang 10 menit, tapi akibat dari berkosa orang, itu orang bisa susah seumur hidup, karena itu dikasih 10 tahun untuk cocok. Berdosa 70 tahun, melawan kesucian Allah, kalau Allah hukum selama-lamanya, itu cocok. Tapi saksi Yehovah tidak bisa terima Allah yang Maha Kasih, bagaimana mungkin cipta neraka, buang orang dalam neraka selama-lamanya, tidak bisa. Mengapa? Mereka terlalu tekankan kasih Allah dan buang keadilan Allah. Kekristenan yang Alkitab yakin, Allah memang Maha Kasih, tapi Dia Maha Adil. Karena itu, Allah yang Maha Adil tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara, kalau bersalah, salah sekecil apapun, pasti dihukum oleh Tuhan. Karena itu, kalau ada orang berdosa, lalu Tuhan datang, sekarang saya pindahkan kau ke surga. Lalu terus, bagaimana? Kalau ada orang berdosa, Tuhan tahu-tahu datang, pindahkan dia ke surga, berarti Tuhan tidak menghukum dosanya. Kalau Tuhan tidak menghukum dosanya, Tuhan tidak adil. Tidak salah. Tapi saudara, dan kata lain begini, semua orang berdosa harus dihukum. Semua dosa harus dihukum. Itu harus. Tapi karena Allah bukan cuma Allah yang adil, tapi Allah yang mengasihi, maka kasihnya membuat dia mau menjelmakan orang berdosa. Tapi keadilan dia menuntut dia harus hukum orang berdosa. Kalau Pak Filipus bersalah kepada saya mau dia diselamatkan. Kasih saya mau menyelamatkan dia. Tapi kalau saya juga adil, maka saya harus pukul dia. Jadi kalau saya melakukan kasihnya dengan membebaskan dia, saya jadi tidak adil. Tapi kalau saya mau menunjukkan keadilan dengan pukul dia, maka saya tidak mengasihi lagi. Berarti kalau saya mengasihi, saya tidak adil. Kalau saya adil, saya jadi tidak mengasihi. Bagaimana supaya saya itu tetap adil sekaligus tetap mengasihi? Dengan kata lain, bagaimana kesalahan Pak Filipus ini harus dihukum, tapi dia tidak dihukum? Bagaimana hukuman tetap diberikan, tapi dia tidak dihukum? Logikanya begini, supaya hukuman tetap jalan, tapi dia tidak dihukum, mesti ada orang lain yang ganti dia untuk terima pukulan. Ya kan? Bagaimanapun juga kesalahan dia, harus membuat saya mencambuk dia 100 kali. Tapi kalau saya kasih dia, saya mau dia tidak dihukum. Tapi kalau saya adil, tetap harus cambuk 100 kali. Bagaimana caranya? Geser, Pak Dokter ganti. Maka saya tetap memukul 100 kali sebagai bukti saya adil. Tapi beliau tidak jadi dipukul sebagai bukti saya mengasihi. Karena itu, supaya keadilan dan kasih Allah berjalan bersama-sama, dibutuhkan seorang pengganti manusia berdosa. Harus ada
yang mau ganti posisi orang berdosa. Karena Tuhan tidak bisa kasih lolos orang berdosa, mesti hukum. Tapi dia mau juga kita bebas. Dia harus hukum, tapi kita harus bebas. Dibutuhkan seorang yang siap dihukum menggantikan orang berdosa. Harus ada pengganti. Nah, pengganti ini harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah yang menggantikan mesti manusia. Kenapa? Karena yang berdosa itu manusia, bukan malaikat, bukan kambing, bukan domba, bukan binatang, bukan lembu. Yang berdosa manusia, yang mau ganti dihukum harus manusia. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia tidak boleh ada dosa satu pun. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, ya dia sama dengan saya. Bagaimana dia mau ganti saya sedangkan dia juga berdosa? Kalau dia sendiri berdosa, dia sendiri mesti dihukum. Dihukum untuk dosanya sendiri, sama dengan saya dihukum untuk dosa saya sendiri. Jadi kalau dia memang mau menggantikan orang berdosa, dia mesti tidak berdosa satu pun. Itu dua syarat. Jadi syaratnya pertama manusia, kedua tidak boleh ada satu dosa. Sekarang mari kita cari siapa yang memenuhi ini persyaratan. Cari di dunia. Cari syarat pertama manusia. Bisa dapat? Syarat pertama itu orang mesti manusia. Bisa dapat? Bisa, manusia banyak. Ini banyak ini. Syarat pertama, kita semua bisa terpenuhi. Syarat kedua, tidak berdosa satu pun. Ada bisa terpenuhi? Kalau begitu, syarat cari dunia, syarat nomor satu dapat. Syarat kedua tidak dapat. Kalau memang cari di dunia ini tidak dapat, mari cari di surga. Apakah di surga ada yang tidak berdosa sama sekali? Yaitu Allah. Allah tidak berdosa sama sekali. Syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama harus manusia, tidak terpenuhi karena Allah bukan manusia. Berarti Allah sendiri tidak layak menjadi pengganti. Karena dia suci tidak berdosa, tapi bukan manusia. Tapi kita juga tidak bisa menjadi pengganti. Mengapa? Karena kita manusia, tapi tidak suci. Seorang manusia tapi tidak berdosa. Cari di dunia dapat manusia hanya berdosa. Cari di surga dapat yang tidak berdosa, hanya bukan manusia. Kita mungkin bingung, tapi Allah tidak bingung. Allah itu suci, tidak berdosa. Tapi lalu Allah banyak inisiatif. Allah jadi manusia. Salah satu sifat Allah adalah tidak berubah. Maksudnya tidak berubah adalah Allah tidak pernah stop jadi Allah. Allah tidak pernah berhenti jadi Allah. Allah tidak pernah pensiun jadi Allah. Jadi sekali Allah, tetap Allah. Amin. Nah, tapi sekarang Allahnya menjadi manusia. Waktu Allah menjadi manusia, dia stop jadi Allah? Tidak. Dia berhenti jadi Allah? Tidak. Dia tetap Allah. Tapi karena dia tetap Allah, sekarang dia jadi manusia. Maka sekarang betul-betul ada manusia di sini. Maka Yesus ini Allah, Allah. Manusia, manusia juga. Karena itu kekristenan yang paling kita. Dia percaya Yesus itu adalah Allah sekaligus adalah manusia. Kalau saya mengatakan begini, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, sekarang yang ada apa? Ya? Bubur, nasinya di mana? Masih ada? Kalau nasi jadi bubur, sekarang ada bubur, nasinya sudah tidak ada. Tapi kalau dikatakan begini, saya jadi pendeta. Sekarang ada pendeta? Ada. Saya ini hilang. Aku masih ada.
kita. Dia punya darah, punya daging, punya tulang seperti kita. Punya perasaan seperti kita. Semua aspek dari kita diambil, kecuali dosa. Maka dia adalah manusia. Tapi karena dia tetap Allah, sifat Allahnya tidak hilang. Salah satu sifat Allah adalah suci, tidak berdosa. Tapi sekarang dia jadi manusia. Karena dia sekarang manusia, betul-betul manusia. Salah pertama terpenuhi. Tapi kalau dia Allah juga, sehingga dia tidak berdosa, maka syarat kedua terpenuhi. Maka Yesus Kristus adalah manusia, satu, tapi tidak berdosa, Tuhan. Nah, berarti di dalam Yesus Kristus syarat pengganti terpenuhi. Dan di seluruh dunia ini, dari zaman Adam sampai sekarang, selain Yesus Kristus, tidak pernah ada manusia tidak berdosa. Tidak pernah ada. Semua manusia berdosa. Hanya satu-satunya manusia tidak berdosa, itu hanya Yesus. Dalam 2 Korintus 5:1, Dia yang tidak mengenal dosa. Lalu Ibrani 4:12, imam besar kita, dibilang tidak berbuat dosa. Berarti Yesus tidak berbuat dosa. Kalau begitu sekarang ada manusia tidak berbuat dosa, namanya Yesus, satu-satunya yang ada, maka dia memenuhi syarat menjadi pengganti. Nah, karena dia memenuhi syarat menjadi pengganti, maka sekarang dia mengambil posisi orang berdosa. Tapi sifat Allah itu adil, dia harus hukum orang berdosa. Tapi karena dia masih juga sekarang dia geser manusia berdosa, dan dia menempatkan Yesus Kristus di sini. Dan lalu akhirnya Yesus Kristus dihukum oleh Bapanya sendiri. Dan karena itu dia menanggung seluruh dosa kita. Ini konsep Kristen. Konsep seperti ini tidak ada dalam agama lain. Bahwa Kristus menjadi pengganti kita. Itu terlihat dari Yesaya 53. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesesalan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepalanya, oleh binur-binurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lalu 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, maka di sini lah kekristenan mempunyai satu keunikan dari agama apapun juga dalam dunia. Kristen adalah satu-satunya agama yang punya konsep tentang penggantian orang berdosa. Maka kita yang mestinya dihukum, sekarang tidak dari dihukum. Seluruh murka Allah atas dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Jadi Yesus yang harus kayu salib. Sebenarnya pertama, dia, yang kedua, dia itu menerima kejahatan kita, manusia bunuh dia. Tapi sesungguhnya itu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia di atas kayu salib. Nah, karena dia sudah menjadi pengganti kita, sekarang untuk selamat dan untuk masuk surga, syaratnya cuma satu. Percayalah atau berimanlah kepada dia. Itu saja. Yang dimaksudkan dengan iman di sini apa? Iman di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib karena dosa saya, mengganti dosa saya. Dan pada waktu dia mati semua itu, dia sudah menebus seluruh dosa saya. Ini namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Kalau saudara cukup beriman seperti itu saja, saudara selamat. Jadi untuk masuk surga atau untuk selamat, percaya Yesus. Percaya Yesus dan bagaimana? Percaya dia Allah yang jelma jadi manusia, yang mati dan kayu salib karena dosa saya dan menggantikan saya, dan dia menebus seluruh dosa saya. Itu saja. Perlu
berbuat baik? Untuk masuk surga? Atau iman saja? Perhatikan ini, Roma 3:28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Di sini, ayat ini, buang perbuatan. Tidak pakai perbuatan untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya pakai satu, iman. Tidak pakai perbuatan. Galatia 2:16. Kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Kata-kata ini, hanya oleh karena iman dalam Kristus, artinya tidak pakai perbuatan. Cukup iman saja. Titik. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan orang merendahkan diri. Jadi saudara, untuk selamat dan untuk masuk surga, kita tidak perlu buat apa-apa. Dengar baik-baik. Untuk selamat atau untuk masuk surga, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Keselamatan itu adalah anugerah yang diterima hanya lewat iman saja. Jadi orang selamat bukan beriman tanpa perbuatan baik. Orang tidak bisa selamat yang berbuat baik. Orang tidak bisa selamat iman plus perbuatan baik. Tidak. Orang hanya selamat, hanya iman dan titik. Tidak perlu apa-apa lagi. Jadi kalau saya mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia dan dia mati karena saya, menggantikan dosa saya, menebus dosa saya sudah selamat? Ya. Hanya sesederhana itu? Ya. Tidak perlu apa-apa lagi? Tidak. Kok enak? Mudah? Ya, mudah. Karena yang beratnya sudah dipikul Kristus. Kita kebagian yang mudah. Coba lihat Yohanes 3:16, ayat favorit kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak bilang setiap orang yang percayanya dan berbuat baik. Tidak. Maka untuk selamat, hanya iman. Ingat, ini ajaran dasar Kristen. Sekarang saya tanya, kalau begitu orang Kristen masih perlu berbuat baik? Orang Kristen masih perlu berbuat baik? Untuk selamat, orang Kristen tidak perlu berbuat baik. Untuk yang lain boleh, tapi untuk selamat tidak boleh. Untuk selamat atau untuk masuk surga, hanya iman. Tidak perlu tambah yang ada apa-apa lagi. Titik. Sekarang, penjahat di samping Yesus yang sama-sama disalib, itu hari itu nanti. Dia penjahat, tapi dia bilang, ya Tuhan, ya, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Ini luar biasa, saudara. Ingatlah aku kalau engkau datang. Hari itu sudah mati, tapi dia bilang, ingatlah aku. Berarti orang percaya, setelah mati tidak selesai. Ada hidup di balik kematian. Kedua, ingatlah aku kalau engkau datang. Yang percaya, Yesus yang mati-mati ini besok akan datang sebagai raja. Kalau dia lihat di sebelah ada orang di kursi singgah sana pakai jubah kebesaran dengan mahkota, baru dia bilang, ingatlah aku sebagai raja, masuk akal. Tapi dia lihat yang satu telanjang sengsara luar biasa, yang tapi dia bilang, ingatlah aku kalau boleh sebagai raja. Dia percaya orang telanjang dan sengsara di samping dia ini adalah raja yang akan datang. Itu iman. Waktu dia bilang begitu, Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu sudah. Apakah penjahat ini sempat turun untuk dibaptis? Sempat turun untuk katekisasi? Sempat turun untuk tabis ini? Pelayanan? Tidak. Dia iman saja. Dan dia orang pertama yang masuk surga setelah Yesus mati. Dan tanpa perbuatan baik sama sekali, cukup iman. Karena itu ini keunikan Kristen. Tidak peduli berapa lama saudara dari Kristen. Apakah saudara pernah ada momen, ya, saya percaya Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat. Ialah Allah datang dari manusia menebus dosa saya, menggantikan saya. Ada momen itu atau tidak? Kalau tidak ada, saudara menjadi Kristen sama sekali. Kalau sekian lama saudara jadi Kristen tapi belum sadar ini dan belum pernah menerima dia, percaya seperti ini, ini malam tidak kebetulan saudara di sini. Saudara mesti buka hati dan terima dia, sehingga saudara akan diselamatkan. Sesederhana itu saja. Ya, sesederhana itu. Itulah iman Kristen. Jadi iman Kristen adalah seorang Kristen sejati adalah orang yang percaya, beriman kepada Yesus sebagai juru selamat untuk keselamatan. Ingat, ada banyak orang mengaku orang beriman, tapi mereka hanya percaya Yesus itu juru roti yang suka memberkati mereka. Yesus itu dokter yang kalau sakit dia sembuhkan. Yesus itu penjaga yang kemana-mana dia jaga. Tapi kalau saudara hanya dia juru ini, tapi kalau tidak ada juru selamatnya, saudara tidak akan selamat. Ingat nama Yesus sendiri. Dia akan diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dulu saya waktu kecil ada lagu, Yesus, Yesus, dokterku yang baik, saya sakit, dia sembuhkan. Kalau saudara hanya percaya Yesus dokterku yang baik, saya sakit, dia sembuhkan, hanya itu, tapi bukan juru selamat, saudara mati, saudara saudara. Iman kita harus mencakup dia juru selamat dari dosa-dosa kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat berkaitan dengan yang ketiga. Seorang Kristen sejati adalah dia yang mempunyai kepastian keselamatan dalam diri. Ini berkaitan. Karena saya beriman saja kepada Kristus, karena Kristus sudah menggantikan saya untuk dihukum oleh Allah, dan sekarang saya sudah beriman pada dia, maka saya punya kepastian keselamatan. Maksud kepastian keselamatan ini adalah kapanpun saya mati, dimanapun saya mati, dalam keadaan bagaimanapun saya mati, saya pasti diselamatkan atau masuk surga. Itu untuk orang yang sudah beriman. Bahwa orang Kristen harus punya kepastian keselamatan. Lihat dari dua ayat ini, 1 Yohanes 5:13. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus meyakinkan kita yang meyakinkan kita bahwa kita anak Allah, dan kalau kita yakin kita anak Allah, kita pasti akan diselamatkan. Sekarang saya tanya saudara, waktu Yesus, sekarang kalau saudara sudah percaya Yesus, yakin salat? Kalau besok saudara berdosa, bapak dan ibu bertengkar, lalu bapak mati ibu, tempelin ibu, angkat motor dan jalan, tiba-tiba kecelakaan dan bapak langsung mati. Masuk surga atau neraka? Ya? Saudara kelaparan, tidak ada makan. Kebetulan lewat rumah orang ada pohon mangga. Saudara naik dan curi mangganya. Tahu-tahu dia panas saudara dari bawah. Kalau saudara jatuh dan mati, masuk surga atau neraka? Neraka? Sekarang saya tanya, saudara yakin sudah percaya Yesus? Apakah menurut saudara ada kemungkinan besok saudara berdosa? Ada. Bisakah saudara berdosa sebelum minta ampun sudah mati? Bisa? Kalau begitu surat masukan. Surat dimana?
berdosa. Lalu kalau kesempatan pun dosa, saudara sudah mati. Dan saudara masuk neraka. Bagaimana saudara bisa yakin kalau sekarang saudara pasti masuk surga? Kalau mati sekarang saya yakin karena lagi di rumah seminar. Tapi kalau keluar dari sini, tahun depan siapa tahu? Saya tidak tahu lagi bagaimana hidup saya 1 tahun ke depan. Saya tidak tahu bagaimana 5 tahun ke depan. Kalau sekarang saya yakin, besok saya tidak yakin. Nah, kalau memang begini, kita tidak punya keyakinan keselamatan. Tapi saudara, dengar baik-baik. Sekarang saya tanya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa saudara. Amin? Berapa banyak dosa yang dia tebus? Berapa? Semua. Semua itu berapa banyak? Yesaya 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan padamu air bersih, jernih,
dan tahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala. Sekarang saudara, kalau Tuhan sudah tebus semuanya, Tuhan sudah tebus seluruh dosa kita dari masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Saya tanya, dosa terakhir sebelum saudara masuk kubur bagaimana? Sudah juga. Lalu berapa dosa yang tersisa yang belum ditebus? Tidak ada. Kalau semua dosa sudah ditebus, saudara bisa mana? Pasti masuk surga. Tidak mungkin masuk neraka. Kalau begitu, seorang yang beriman sungguh-sungguh pada Kristus, dia sadar bahwa seluruh dosanya sudah dibayar dan dia tidak bayar satu pun. Karena dia tidak bayar satu pun, itu berarti bahwa kapanpun dia mati, dimanapun dia mati, bagaimanapun dia mati, dia yakin pasti dia masuk surga. Dia sadar dia bisa berdosa. Besok saya pasti berdosa. Lusa saya bisa jadi dalam dosa. Tapi untuk dosa besok itu, Kristus sudah bayar sekaligus semuanya pada 2000 tahun yang lalu. Wah, kalau begitu Kristus sudah bayar semua, kita berdosa itu tidak apa-apa. Saya tahu ini pasti ada di pikiran saudara. Kalau Kristus sudah bayar semua, berarti saya berdosa itu tidak apa-apa. Karena dia sudah bayar, saya dong sudah dibayar, tidak digunakan. Saudara, disinilah tadi ibu itu bertanya, apa bedanya orang berbuat dosa sebelum dia beriman dan setelah dia beriman? Seorang yang sudah beriman, ada keinginan taat Tuhan ada dalam dirinya, ada kerinduan cita Tuhan untuk taat Tuhan. Tapi karena dia masih dalam dunia, dia bisa jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia benci dosa itu. Tapi dia benci sekali dosa itu, tapi dia tak keluar. Tapi seorang yang tidak beriman, dia tidak pernah benci itu, dia cinta dosa itu. Ini beda antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Saudara tahu bedanya jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang? Orang kalau jatuh dalam lubang, ya dia usaha keluar. Tapi orang yang jatuh dalam lubang terus dia bilang, ya bawa kulkas, bawa kasur, dan sebagainya. Itu bukan nama jatuh dalam lubang, itu namanya hidup dalam lubang. Ya. Kalau orang di luar Kristus, kalau beriman, dia hidup di dalam dosa. Seorang Kristen yang sudah sungguh-sungguh, dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi itu tidak menghilangkan keselamatan dia. Mengapa? Karena untuk dosa itu pun Kristus sudah bayar. Sekarang, saudara lihat ayat Roma 8:1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Bagi siapapun yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kenapa? Ya karena Kristus sudah menerima hukumannya. Sekarang saya tanya, kalau saudara berdosa, saudara dihukum atau tidak? Kalau saudara berdosa, saudara akan dihukum pula atau tidak? Saya bilang, kalau saudara berdosa, saudara akan dihukum pula atau tidak? Ini ayat mana? Tidak ada penghukuman. Sekarang saudara, saya kasih ilustrasi begini. Kalau Pak Filipus ini utang sama saya 1 miliar, terus dia tidak bisa bayar, ketemu saya dia takut. Sekarang dia tidak bisa bayar. Tahu-tahu datang Pak Dokter dari jurus nama Pak Gia, tanya sama saya, berapa utangnya Pak Filipus? Saya bilang 1 M. Pak Dokter dan Gia, saya bayar. Bayar lunas 1 rupiah. Sekarang saya sudah terima 1 miliar dari jurusan beliau. Sekarang kalau saya ketemu dia, saya masih tanya. Kalau saya tanya, saya boleh nanya. Kenapa? Kalau sudah dibayar oleh jurusan, ngapain lagi pada dia?
Bisakah Allah hukum kita lagi? Kalau Allah masih hukum kita untuk dosa kita besok, berarti Allah menghukum dosa itu dua kali, satu pada Kristus dan satu pada kita. Allah jadi tidak adil. Tapi dia sudah bayar sekali pada Kristus, dan Allah tidak pernah lagi untuk membayar kepada kita. Allah sudah menghukum dosa kita pada Kristus, dan karenanya dosa kita sekarang tidak mungkin dihukum lagi. Maka sekarang pun kita berdosa, kita tidak akan dihukum. Amin. Amin atau tidak? Enak tidak jadi orang Kristen? Berdosa pun tidak dihukum. Dengar baik-baik yang saya katakan ini. Sekali lagi saya tegaskan, karena Kristus sudah menanggung hukuman kita, dosa kita semua, maka semuanya waktu Kristus tahu semua di akhir dari Kedas Kaisar dia bilang, sudah selesai. Masih ada sisa? Karena semua hukuman sudah ditanggung sampai selesai, Allah tidak mungkin lagi hukum saudara. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman kita lagi. Kalau saudara berdosa bagaimana? Dihukum? Tidak. Berarti saya kalau berdosa tidak dihukum? Tidak. Nah terus? Kalau begitu saya berdosa saja. Silakan berdosa, saudara tidak akan dihukum Tuhan, tapi dia akan hajar saudara. Ya, hukuman tidak, karena sudah ditanggung Kristus. Tapi bentuk didikan dia kepada kita, dia akan hajar kita. Dan dia baik-baik, kadang-kadang dia hajar pun bisa sama sakit dengan hukum. Jadi kalau saudara mau sembarang berdosa silahkan, nanti dia hajar saudara. Tapi kalau dia hajar, untuk orang tidak beriman berdosa dihukum. Tapi untuk kita orang beriman, karena Kristus sudah mampu hukuman kita, dia tidak lagi mau hukum kita. Tapi bentuk didikan kepada kita karena kita anak, maka dia menghajar kita sampai kita bertobat. Karena itu di Wahyu pasal 3 ayat 19 dan dibilang apa? Barang siapa ku kasihi, kalau orang tidak beriman tidak dikasihi, itu pun salah. Tapi kita beriman, kita dikasihi. Barang siapa dikasihi, dia pun ditegur dan menghajar. Karena itu relakanlah hati dan bertobat. Jadi kalau kita sudah beriman tapi masih berdosa, dia akan hajar kita, hajar kita, hajar kita sampai kita bertobat. Tapi menghukum kita tidak bisa lagi. Demikian sekarang tidak ada pembahasan. Amin. Saya lihat satu ayat berikut. Satu ayat dua, satu ayat dua. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berdosa. Yohanes bilang, jangan berdosa. Tapi biar pun kadang-kadang dengan jangan berdosa, kita masih jatuh juga. Tapi bagaimana kalau tidak jatuh? Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, terus yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa. Jadi kita tidak boleh berdosa, tapi apa kata kita jatuh dalam dosa? Untuk dosa di mana kita jatuh itu, kita sudah punya pendamaian untuk segala dosa kita. Sekarang, kalau untuk dosa-dosa kita yang kita panggil dan dia sudah selesaikan semua, masih mungkin ada saudara-saudara kan? Karena itu seorang Kristen sejati, dia pasti yakin akan keselamatan. Saya mati kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, saya mati dengan tenang maupun meronta-ronta, ya, pasti manusia. Ada orang mati telah meninggal dunia dengan tenang. Tapi ada yang coba, kalau dia mati, dia lahir habis, dia begini-begini. Kalau saudara sudah punya juru selamat, saudara pasti akan selamat, tidak mungkin tidak. Karena itu saya sebagai seorang beriman, saya pasti masuk surga. Apakah saya hidup suci? Tidak, saya juga masih banyak dosa. Besok pun saya akan berdosa. Ada hari selanjutnya saya bisa berdosa. Tapi saya tidak memikirkan dari keselamatan saya karena untuk dosa-dosa itu sudah beresan semuanya. Apa yang membuat ini? Kalau saya berdosa sebagai anak, dia didik saya, dia hajar saya, tapi dia hukum saya, membuat
9 nanti timbang dulu. Baik dari banyak masuk surga, cara dari banyak masuk neraka. Tanya dia, lu tahu tidak lu punya perbuatan baik berapa banyak? Tidak tahu, jahat berapa banyak? Tidak tahu juga. Kalau jahat dan baik lu tidak tahu jumlahnya juga, bagaimana lu bisa yakin selamat? Untuk mereka sendiri ditinggal dari sudut agama mereka sendiri, mereka paling-paling berharap selamat. Semoga insya Allah mungkin kemungkinan besar dan sebagainya, tapi tidak bisa memastikan. Satu-satunya kepercayaan yang bisa pasti dan keselamatannya adalah Kristus. Karena itu kalau mau cari selamat, jangan cari di lain. Jangan pergi demi jodoh, saudara pindah. Demi jabatan, saudara pindah. Demi duit, saudara pindah. Saudara sama dengan uang emas ganti dengan sen. Karena di sekolah langit ini tidak ada satu kepercayaan manapun yang bisa punya kepastian keselamatan ini selain iman Kristen. Karena itu orang Kristen saja adalah dia yang punya kepastian keselamatan. Sekarang yang terakhir, yang kelima, seorang Kristen saja adalah dia yang mengalami pengudusan atau perubahan hidup ke arah yang positif. Pada waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan. Lihat ayatnya dalam Efesus pasal 1:13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi waktu seorang percaya diberikan Roh Kudus, namanya saja sudah Roh Kudus, maka kerjanya adalah menguduskan. Karena itu seorang yang sudah percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya, lalu Roh Kudus itu mengerjakan pengudusan. Kalau Roh Kudus mengerjakan pengudusan, orang itu lama-lama menjadi lebih baik. Maka keluarlah apa yang disebut sebagai buah Roh. Kasih mulai muncul, sukacita, damai, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, itu mulai muncul. Maka mulailah muncul perbuatan baik. Jadi perbuatan baik dalam seorang beriman adalah hasil pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dia pada saat dia percaya kepada Yesus. Jadi di sini kita lihat antara buat baik dengan selamat mana ada yang dulu. Orang berbuat baik baru selamat atau orang selamat baru buat baik? Dari sudut ini semua agama di dunia ada orang buat baik baru selamat, tapi hanya Kristen yang ada selamat baru buat baik. Itu bedanya. Jadi saudara, kalau buat baiknya baru ada setelah selamat, bagaimana orang bisa buat baik supaya selamat? Kita buat baik bukan supaya selamat, kita buat baik karena sudah selamat. Itu posisi perbuatan baik di dalam teologi Kristen. Sekarang saya mau kasih saudara ilustrasi begini. Coba klik. Terus ada orang sakit. Terus lalu dia minum obat. Habis dia minum obat, dia sembuh. Habis sembuh, olahraga. Perhatikan ilustrasi ini. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang membuat orang ini sembuh? Olahraga. Terus klik. Apa kerja olahraga membuat dia sembuh? Terus tidak. Bukan olahraga yang membuat dia sembuh. Terus apa yang membuat dia sembuh? Yang membuat dia sembuh adalah minum obat. Apa bukti dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Jadi olahraganya adalah bukti kesembuhan, bukan penyebab kesembuhan. Penyebab kesembuhan adalah obat. Bukti kesembuhan adalah olahraga. Kalau dia sudah sayang sudah sembuh, coba olahraga. Tapi dia model ayam mati begitu, kita tahu. Tapi lu punya gaya, saya tidak percaya sudah sembuh. Nah, analogi ini kalau kita bawa ke masalah rohani, maka terus orang berdosa, lalu dia beriman. Habis beriman, dia selamat. Habis selamat, dia berbuat baik. Apa yang buat dia selamat? Terus buat baik? Bukan. Yang membuat dia selamat adalah dia beriman. Tapi apa bukti dia sudah selamat? Dia bisa berbuat baik. Jadi kalau ada orang mengaku, saya ini sudah selamat, puji Tuhan saya selamat, tapi hidupnya jahat dulu, mungkin sudah selamat.
tapi perbuatannya tidak mencerminkan wajah Tuhan. Maka disinilah posisi perbuatan baik dalam iman Kristen. Perbuatan baik itu adalah pembuktian iman. Inilah yang dibahas oleh Yakobus. Coba ayatnya, Yakobus pasal 2. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Kalau ada benar, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau ada orang, saya orang beriman tapi perbuatannya tidak menunjukkan perbuatan yang baik, kita jadi curiga ini betul-betul iman atau tidak. Jangan sampai hanya mengaku beriman tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Tapi kalau orang sungguh-sungguh beriman, dia pasti akan menelaahkan perbuatan baik. Pasti. Nah, dia tidak menjadi saleh dan sempurna mendadak. Tidak. Tapi dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi grafiknya kalau ditarik dia akan naik. Misalnya dia maju ke Tuhan 1, 2, 3 langkah. Ternyata dia mundur 1 langkah. Tapi dia maju lagi 2 langkah. Mundur 1 langkah lagi. Tapi dia maju 2 lagi. Artinya dia kadang maju mundur. Tapi maju terus kan. Dia maju naik. Tapi dia 1 lagi. Dia naik lagi. 1 lagi. Dia naik lagi. 1 lagi. Dia bisa jatuh bangun. Tapi kalau ditarik grafiknya, ternyata ada kenaikan. Itu tunjukkan ya orang Kristen sejati. Jadi orang Kristen sejati itu bukan orang saleh sempurna, tidak. Tapi orang yang biarpun jatuh bangun, tapi ada kemajuan. Dari dulu misalnya, kalau orang bikin dia tersinggung, 7 akan naik. Tapi sekarang orang buat dia tersinggung, cukup 3 akan naik. Biarpun dia 3 akan naik, memang masih tidak baik. Tapi ada kemajuan? Ada kemajuan? Ada. 27 sekarang tinggal 3. Berarti biarpun dia masih kasih aperhat, tapi tinggal 3. Berarti ada kemajuan. Dia orang Kristen sejati yang sedang bertumbuh. Besok-besok 1 aperhat saja. Tapi itu berarti ada kemajuan. Dari 7 aperhat sekarang tinggal 1 lagi. Dia bisa jatuh, tapi makin lama baik. Karena itu kalau lihat orang sesama orang Kristen, tahu-tahu berdosa, jangan menganggap bulu Kristen palsu. Belum tentu. Lihat dulu dia seperti apa dulu. Ada perubahan atau tidak? Dia mungkin masih berdosa sekarang, tapi dibandingkan yang hidup dia yang dulu, ada kemajuan. Itu dia ciri Kristen sehat. Karena itu saudara juga jangan terlalu patah semangat kalau saudara saya ini dulu jatuh bangun terjang, jangan saya jatuh masuk neraka ya. Jangan-jangan saya berbuat dosa sekarang. Lihat-lihat dulu, saudara dulu bagaimana? Kalau dari dulu sampai sekarang tidak ada kenaikan, memang pantas dicurigai. Memang pantas dicurigai. Lihat, Alkitab mengatakan, saya mau dengar sebuah obat yang begini. Perbuatan lagi telah nyata, yaitu ini. Tetapi buah roh adalah ini. Pendeta itu mengatakan, mengapa Paulus tidak konsisten dengan istilah yang dia pakai untuk daging dan roh? Untuk daging disebut perbuatan, tapi untuk roh disebut buah. Kenapa Paulus bilang perbuatan daging adalah begini-begini dan perbuatan roh adalah begini-begini? Atau Paulus bilang begini, roh buah daging adalah begini-begini dan buah roh adalah begini? Tidak. Untuk daging dia pakai perbuatan, tapi untuk roh dia pakai buah. Kenapa? Karena daging itu sekali buat daging, bersinar sekali daging, tipu sekali daging, mati sanjani. Tapi buah roh, kenapa dibilang buah? Buah itu tidak pernah ada buah yang saudara tidur malam belum ada buah. Buah pepaya begitu bangun pagi sudah mati. Itu buah saya. Tidak ada begitu. Hanya dia muncul kecil saya. Bahkan saudara tidak lihat ya, dia membesar. Tapi lama-lama dia membesar. Butuh proses sampai dia jadi buah yang mati. Begitu juga pertumbuhan kita, iman kita itu tidak sekali begitu saya hari ini terima Yesus, besok lalu suci sempurna. Tidak. Hari ini terima Yesus, ada proses yang panjang seluruh hidup kita, sepanjang kita hidup, lama-lama makin baik. Kalau lihat saya pada misal begini, dokter saran saya, kalau Islam mesti rajin olahraga. Lalu dia kasih timbangan buat saya supaya jadi motivasi.
Saya lari sedikit satu balik satu rumah saya langsung naik timah. Lalu saya besoknya saya balik lagi naik kembali. Kisah sedikit begini. Akhirnya lama-lama saya jadi kecewa. Setan kejarnya saja. Begitu saya ketemu dokter bilang begini, Pak tidak lari kan? Saya bilang kok tahu. Ya. Tapi masalahnya saya lari, Pak. Tapi habis itu timah tidak kisah sedikit pun. Dia bilang, Pak tidak usah lari sedikit timah, lari sedikit timah, lari saja. Pokoknya Pak ini lari saja. Tidak usah pikir di mana. Nanti setelah lari, kira-kira 3-4 bulan baru naik timbangan satu kali. Nanti akan terlihat ada kemajuan. Artinya apa? Kemajuan tidak mendadak. Hari ini saudara orang yang ganas luar biasa begitu terima Yesus langsung menjadi ramah luar biasa. Itu hanya ada dalam dongeng. Nah, karena itu maka seorang Kristen sejati pasti akan bertumbuh dalam keputusan. Kalau tidak ada pertumbuhan, dia bukan Kristen sejati, dia Kristen palsu. Siapa saya mau bikin kesimpulan? Dari apa yang saya sebut ini, sekarang kita kembali pada pertanyaan kita. Mengapa saya jadi Kristen? Mungkin sekian lama saya jadi Kristen karena saya turun yang bukan Kristen. Saya jadi Kristen karena nenek moyang saya Kristen. Saya jadi Kristen karena saya kawin yang bukan Kristen. Tapi hari ini saya mengerti mengapa saya jadi Kristen. Saya jadi Kristen karena Kristen satu-satunya agama yang menilai manusia berdosa begitu rendah dan mengangkat kesucian Allah begitu tinggi. Mengapa saya jadi Kristen? Karena Kristen adalah satu-satunya agama yang membuang semua adil manusia di dalam keselamatan dan semuanya hanya salvation by grace, hanya anugerah semata-mata. Mengapa saya jadi Kristen? Saya jadi Kristen karena Kristen adalah satu-satunya agama yang punya penebus dosa, yang lain tidak punya. Mengapa saya jadi Kristen? Karena Kristen adalah satu-satunya agama yang bisa memberikan kepastian keselamatan kapan pun saya dapat bersyukur. Yang saya sebut ini tidak ada pada agama mana pun juga. Tidak ada. Karena itu apa? Yang mau saya pesan saya di akhir pembahasannya. Nomor satu, kalau yang sekian lama belum pasal sendiri, belum sungguh-sungguh terima Yesus, ini kesempatan malam ini sudah berhati terima Yesus sungguh-sungguh. Jangan tunda besok bisa terlambat. Jangan pikir enak seperti penjahat itu selama hidup jahat pas mau mati baru bertobat langsung masuk surga. Memang Anda bertobat maka Yesus tidak diikat air hidup pun Anda bisa selamat. Masalahnya kita semua tahu kapan kita mati. Itu masalahnya. Ada orang sudah bawa anak laki-laki sendiri yang almarhum tapi sudah bawa anak tapi dia mati. Ada orang bawa parfum mau kau lewat. Saudara, saya baca di internet rekor dunia orang mati konyol. Nomor satu adalah satu bapak. Sore hari dan dia baik-baik dalam rumah. Begitu keluar rumah, tiba-tiba satu benda dari langit dapat antar kepalanya dan jatuh mati memang. Orang yang hilang benda apa yang jatuh dari langit ternyata setelah diperiksa kurang-kurang. Saya punya teman di Facebook 5000. Jadi saya selalu lihat siapa satu dan tahu.
Misalnya hari ada 20 orang ulang tahun, saya suruh bersedia itu, saya ucapkan selamat ulang tahun, tolong lihat video ini. Tiap hari saya kerja begitu. Karena itu penginjilan bagi orang lain. Saya bilang, hari ini ulang tahun saudara, hari spesial buat saudara. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan telah menetapkan umur setiap orang? Tuhan telah menetapkan si A akan mati umur 70, si B akan mati umur 80, si C akan mati umur 30. Kalau Tuhan sudah menentukan hari mati kita, tidak ada satu orang pun bisa lari lewat ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tentukan saudara mati tahun 70, saudara tidak akan 70 tahun, saudara tidak bisa sampai 70 tahun, tidak bisa. Kalau begitu, setiap kali saudara ulang tahun, dilihat dari tahun lahir, umur saudara bertambah. Satu dari dua tahun, umur 10 naik 11, umur 20 dari 21. Maka dilihat dari tahun lahir, ini orang tambah panjang umur. Panjang umurnya. Tapi kalau dilihat dari tahun mati, makin ulang tahun, makin dekat mati. Misalnya dia ditetapkan untuk umur 70, waktu ulang tahun ke 60, stopnya sisa 10. Waktu ulang tahun ke 61, sisa 9. Waktu ulang tahunnya ke 67, sisa 3. Maka umurnya makin berkurang. Maka marilah kita nyanyi berendam. Hari ini ulang tahunmu, tahukah saudara bahwa umurmu sudah berkurang satu, dan itu berarti kau mati dengan perbulan. Kalau memang kita makin dekat pada perbulan, mengapa tidak terima Yesus sekarang? Bukalah hatimu dan terima Yesus sekarang, karena masalahnya kita tidak tahu Tuhan kasih stop berapa. Mungkin besok, mungkin malam ini. Karena itu jangan buang kesempatan. 160 tahun Injil masuk tanya Papua, tapi mungkin kita hanya menjadi Kristen KTP yang tidak tahu mengapa kita jadi Kristen. Hari ini kita dengar, maka buka hati dan terima Yesus. Nomor 2, terakhir, kalau sudah terima Yesus, pegang Yesus dan jangan lepaskan dan buang dia demi apapun juga. Jangan demi suara sudah lepaskan Yesus. Jangan demi harta, lepaskan Yesus. Jangan demi jabatan, lepaskan Yesus. Seperti saya bilang, lepaskan Yesus, ganti lain sama yang buat mas, ganti dengan saya. Jangan. Dan orang tua juga perhatikan, seleksi calon penantu. Jangan karena dia kaya raya, jangan karena dia punya jabatan, sudah tidak peduli agama apapun. Yang penting kaya, saudara terima. Saudara orang tua yang tamak. Saya baca satu cerita. Ada seorang bapak yang anak perempuan yang datang dan mengaku, "Bapak, saya sudah hamil." Si bapak marah luar biasa. "Bajingan mana yang hamil kau? Bawa ke sini, saya potong dia dari tujuh. Bawa dua laki-laki ke sini." Lalu si anak perempuan yang baik, "Bapak, untuk saya telepon dia." Lalu telepon. Begitu telepon, datanglah satu mobil mewah parkir di depan rumah. Keluarlah seorang laki-laki ganteng, kacamata hitam, penampilan keren. Lalu dia ketemu dengan bapak itu dengan, "Pak, saya yang menghamili anak bapak." Begini, seandainya anak bapak ini lagi, anak yang dalam kandungan ini kalau lahir laki-laki, saya akan wariskan bagi dia 10 pom bensin, 3 perumahan, tanah sekian, perusahaan sekian. Seandainya anak bapak ini perempuan, dia akan dapat 5 pom bensin, sekian perumahan, uang sekian, dan lahan pertanian sekian. Tapi seandainya ibu bilang, dia sedih. Terus laki-laki ini tunduk kepala dan menangis. Si bapak tadi pikir, kalau laki-laki, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, bagaimana kalau kebukuran?
yang menghamili tadi sudah duduk dan menangis. Si bapak bangun dan menghibur dia. Anak Mas, jangan takut. Kalau nanti keguguran, kamu boleh coba satu kali lagi.